Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa qtada bihadiyihi wa da'a bidawatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa bil khusus sahib al-fadila Ustaz Miftahur Rahman dan Ustaz Yudi, Ustaz Muhaimin dan yang lainnya para ustaz di pesantren Al-Burhan serta para sesepuh dari desa Margopuro nggih. Margomulyo. Margomulyo. Bukan Margopuro, Margomulyo. Watulimo. Taib. Semua yang kami cintai, yang kami hormati, para bapak, para ibu, anak-anakku semua, para santri di pesantren Al-Burhan yang kami cintai. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sungguh nikmat yang besar ketika kita dijadikan sebagai seorang muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu diberi kesempatan untuk mengaji, apalagi sampai mondok di pesantren seperti Al-Burhan ini. Ini nikmat besar. Lalu ditambah lagi nikmat besar panjang umur kita diberikan oleh Allah hingga di 28 Syakban. Kita sekarang ada di 28 Syakban. Artinya besok 29, Bapak Ibu ya. Besok itu 29. 29 artinya besok orang sudah berusaha untuk melihat hilal. Sehingga dengan melihat hilal dimungkinkan Senin itu sudah Ramadan atau masih 30 Syakban. Kalau berdasarkan rukyat Indonesia. Kalau berdasarkan rukyat yang lebih luas, entah ASEAN apalagi global, ya maka bisa juga walaupun tidak bisa dilihat di sini, dilihat di daerah sekitarnya, negara sekitarnya, maka mungkin sudah Senin tanggal 1 Ramadan. Nah ini luar biasa Bapak Ibu, karena Ramadan adalah nikmat yang besar. Nabi saja mengucapkan selamat kepada para umatnya, para sahabatnya ketika datang bulan suci Ramadan. Dengan bergembira Nabi menyambutnya dan memberikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Maka kita pun demikian, malam hari ini adalah bagian dari takdir Allah di satu sisi, tapi sisi lain adalah bagian daripada syariat Allah. Kita berkumpul untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan pengajian. Pengajian membahas sesuatu yang kita perlukan dalam Ramadan. Ramadan Bapak Ibu, di situ ada banyak ilmu, banyak amal yang wajib. Kalau amal itu wajib, maka mengilmuinya juga wajib. Artinya belajar ilmunya juga wajib. Kalau ilmu itu sunnah, belajar ilmunya sunnah. Jadi apa yang kita lakukan ini bagian dari yang dicintai oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Menyambut bulan suci Ramadan dengan menyiapkan diri, ilmunya, kemudian semangatnya, rasa bersyukurnya kepada Allah, itu yang kita asah, kita tampilkan. Nah kita insya Allah ta'ala malam hari ini akan membahas kitab puasa dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram dibagi menjadi beberapa kitab ya. Memang di situ tidak dibagi menjadi beberapa bab, tapi dibagi menjadi beberapa kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tadi disinggung saya ketua pembina Puldapi, ya. Ketua pembina Puldapi, perkumpulan lembaga dakwah dan pendidikan Islam Indonesia yang anggotanya secara tertulis 107 itu di profil Puldapi terbaru. Di profil Puldapi terbaru 107 lembaga atau yayasan yang sampai hari ini pendaftar yang baru untuk bergabung terus bertambah, belum disahkan. Ya, 107 yayasan se-Indonesia. Satu yayasan bisa punya banyak masjid, bisa punya banyak pesantren, bisa punya banyak sekolah. Walhasil saat itu pernah diperkirakan jumlah santrinya sekitar 85 ribu santri. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya sebagai ketua pembina sangat senang kesini selain untuk mengaji, untuk memberi pengajian, juga silaturahim kepada anggota karena Al-Burhan termasuk anggota kita. Ya, saya senang dengan perkembangannya karena dulu lama saya dulu ikut untuk berdakwah di Watu Limo ini. Ya, ketika ya awal-awal Ustadz Miftah di sinilah ya. Awal-awal beliau di sini, saya sering ke sini. Setelah itu lama, apalagi zaman Covid, dan alhamdulillah sekarang bisa silaturahim. Baik, yang kedua, saya ketua YBM, Yayasan Bina Masyarakat, yayasan di Kota Malang. Di situ ada pesantren Al-A'immah setelah lulus dari SLTA. Bapak Ibu, kalau khusus putra itu, khusus putra Ma'had Ali Al-A'immah, itu santrinya namanya Mahasantri dari seluruh Indonesia. Pendidikan 4 tahun lulus, bisa S1 SPD ya, kemudian bisa kita kirim ke luar negeri, ke Saudi Arabia. Kemudian ada yang khusus putri namanya AMQ, Akademi Mu'allimah Al-Quran, mencetak guru-guru pengajar Quran atau pengajar tahfidz Al-Quran. Itu juga sama, setelah SLTA khusus putri dan 100% beasiswa. 2 tahun gratis total dan tahun ketiga wajib mengabdi 1 tahun saja. Setelah itu pulang kembali ke rumahnya atau ke lembaga yang mengirim, sudah bisa menjadi tenaga yang profesional di bidang mengajar Al-Quran sehingga bisa tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Insya Allah demikian. Nah, monggo kalau ada kader-kader dari sini mau yang masuk di aliyahnya, monggo. Aliyah kita insya Allah tahun ini sudah turun akreditasi dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Artinya ijazah pondoknya sudah bisa untuk daftar di Jami'ah Islamiyah Madinah. Dan biasanya punya kuota 3 kursi biasanya, okay? 3 kursi. Kalau yang ke King Khalid University, alhamdulillah ada 10 kursi. Dan juga ada ke Jami'ah Tabuk, ada 2-3 kursi insya Allah ta'ala. Nah, Bapak-Ibu rahimakumullah, monggo kalau mau menitipkan kader-kadernya, baik yang di aliyahnya atau di SMP Putri, ya SMP Putri lebih dari satu kelas, atau di AMQ atau di Ma'had Ali, monggo. Baik, ini informasi awal. Lalu tambah lagi, saya adalah anggota Rabithah Al-Alamiyah lil Musnidin, anggota asosiasi internasional untuk para musnid. Para musnid itu ulama-ulama yang memberi sanad. Memberi sanad. Nah, malam ini insya Allah adik-adik khususnya dan juga bapak semuanya insya Allah baru pertama kali mengenal, mendengar apa itu sanad, ya, baru akan kita jelaskan. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, untuk bulughul maram
Alhamdulillah saya insya Allah ta'ala belajar untuk sanadnya lebih dari 50 ulama ya. 50 ulama langsung saja begini. Contoh sanad seperti apa? Kita mulai dari sini ya. Contoh begini. Ini adalah sanad kitab terbesar. Sanad itu Bapak Ibu, sanad itu tentu transmisi para perawi, jadi rentetan para perawi mulai dari kita, saya yang mengajar, kalau itu kitab sampai penulis kitab, kalau itu hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, ini ijazah bulughul maram. Ini namanya isnad ya, ijazah sanad. Yang memberi, yang mengeluarkan ijazah sanad ini ya, yang mengeluarkannya adalah ya, ini Ar-Ri'asatul Amma, ini Idarah Khalaqatil Quran Karim wa Sunnah Sirah Nabawiyah. Ini dari Masjid Nabawi, Li Su'unil Masjid An-Nabawi. Yang memberi siapa? Ini logonya Ri'asa Al-Amma Li Su'unil Masjidil Haram wal Masjid Nabawi. Yang memberi, yang mengeluarkan ijazah ini, Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Nah, diberikan ke siapa? Diberikan ke saya, Agus Hasan Basori As-Sanwi, untuk kitab Bulughul Maram. Ini contoh. Nah, sehingga sanad ini ya, Bapak Ibu, ini guru saya. Nah, guru saya Syekh Abdul Muhsin itu yang warna merah. Beliau untuk ngaji Bulughul Maram yang sempat ditulis dalam satu kertas singkat ini, itu ada 21 guru. Ini beliau, di atasnya gurunya, kita perkecil dikit ya. Ini contoh, kita ambil dari sini. Contoh ini. Ya. Ini beliau Syekh Abdul Muhsin. Beliau mengambil Bulughul Maram, belajar dari gurunya Syekh Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsyi. Alhamdulillah kebetulan Syekh Ahmad ini juga guru saya. Kebetulan ada beberapa guru itu juga guru beliau, juga menjadi guru saya beberapa ya. Syekh Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi. Beliau mengambil dari Umar bin Hamdan Al-Mahrisi atau Mahrasi. Beliau mengambil dari Abdul Qadir bin Taufik Asy-Syalabi. Dar ya. Terus beliau mengambil dari Abdullah bin Darwish As-Sukkari, dari Umar bin Mustafa Al-Amidi, dari Muhammad Murtado Az-Zabidi, dari Ahmad Sabik bin Syaban, ini Az-Za'bali, beliau dari Muhammad Ala'iddin Al-Babili, dari Salim As-Sanhuri, dari Muhammad Al-Ghaiti, dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Ahmad bin Hajar yang menulis kitab Bulughul Maram ini yang akan kita baca. Gitu ya. Ini satu contoh namanya ijazah sanad. Allahu Akbar. Ngesek. Masya Allah, otomatis nge. Diganti lebih baik oleh Allah. Bisa dinyalakan. Nah, ini sehingga internetnya nyala ini insya Allah ya. Baik Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini namanya ijazah sanad. Ijazah sanad. Perlu diketahui Bapak Ibu, ijazah sanad ini menjadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada bedanya antara ijazah sanad sekarang, zaman sekarang, dengan ijazah sanad zaman dahulu. Ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Begini, kalau sanad zaman dahulu, Bapak Ibu dan adik-adik, ini diperlukan untuk menentukan sahih tidaknya berita, sahih tidaknya hadis atau kabar. Ya. Begitu ya.
Itu namanya sanad zaman dahulu punya qimatun ilmiah, punya nilai keilmiahan. Tapi setelah hadis Nabi itu semuanya ditulis, Imam Bukhari menulis, Imam Muslim menulis, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah menulis, Imam Ahmad menulis, semua tertulis, terbukukan semuanya. Maka sanad yang menentukan sahih tidaknya hadis, sanad mulai penulis itu sampai Rasulullah, itu yang menentukan. Setelah itu, setelah zaman Imam Bukhari, untuk riwayat Imam Bukhari, untuk musnad Imam Ahmad, ya, sampai zaman kita, sanad itu sudah tidak menentukan sahih tidaknya sebuah hadis. Tapi sanad itu punya nilai syarofiyah, punya nilai kemuliaan. Kemuliaan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah satu-satunya umat yang punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi itu dihidupkan terus. Punya sanad, punya kemuliaan karena kita ulama-ulama yang termuat namanya di sini, dia ya kalau dia masuk dalam daftar yang sambung sampai Rasulullah itu kan kemuliaan. Dia punya guru, ya kemuliaan, punya murid, kemuliaan. Nah, punya banyak doa, selalu didoakan. Murid membaca kitab mendoakan gurunya, itu kan kemuliaan. Jadi ada nilai kemuliaan, ya. Nah, kemudian ada nilai dakwah, ada nilai edukasi. Bapak-bapak misalkan begini, contoh nih. Malam ini nanti setelah ngaji akan kita kirim lewat WA Google Form untuk mendaftar menulis namanya. Menulis namanya sesuai dengan yang diinginkan, ditulis lengkap ya. Supaya begitu sudah daftar, nanti di situ ada drive, itu bisa muncul, diambil, dicari, akan muncul ijazah. Ijazah atas nama dia, ya nanti ijazah itu yang mengeluarkan kami, Markas Al-Um Lidiraya Wariwayah, yang tanda tangan itu saya. Ada nama mulai dari saya sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Nah, itu punya nilai apa? Punya nilai sejarah. Sejarah kalau kita pernah ngaji, sejarah kalau kita punya guru. Kita juga bisa gunakan itu untuk anak cucu kita, bahwa untuk menyemangati, ini kakek walaupun sudah tua ya ngaji, ini buktinya kalau ngaji, sampai ngaji ya terus, cari ilmu, cari guru. Nah, jangan kalah sama kakek, kamu harus lebih pandai. Itu kan ada bukti nyata. Kalau anak-anakku yang anak-anak calon ustadz-ustadz ini disimpan sebagai bahan untuk berdakwah nanti. Ya, ini modal dasar, dikumpulkan saja hafalannya, tulisannya, kemudian sanadnya. Nanti kalau sudah jadi ustadz baru dipakai. Ya, baru dipakai. Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu ya. Nanti lewat WA insyaallah. Tapi saya tanya dulu anak-anakku. Anakku sekalian, ini yang anak-anak ini SMP kan di sini Al-Burhan. Kalau nama sampean ditulis di sini, SMP sudah ditulis, waduh, ya nyambung sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar ada sendiri nyambung kepada Rasulullah itu di tempat lain, supaya ringkas lah, ya, supaya ringkas. Karena dari Ibnu Hajar sampai Rasul itu ada sanadnya sendiri untuk melanjutkan dari kita sampai ke kitab ini saja. Lalu dari kitab masing-masing hadis ada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Saya tanya kepada anak-anak, ya, sampean mau dapat sanad ini? Mau atau enggak mau? Mau. Mau apa malu? Mau ya? Nah, kalau bapak-bapak yang sudah tua, sudah sepuh, mau tidak bapak-bapak mendapatkan ijazah ini? Mau. Berarti nanti nulis ya. Kalau enggak bisa nulis langsung, nyuruh cucunya tulis senak namaku, gitu kan. Yang penting hadir. Kalau enggak hadir enggak boleh.
ya nggak boleh bohong. Kan hadis itu harus jujur, jadi nggak boleh bohong. Ini contoh, contoh satu ijazah. Terus contoh yang lain begini. Ah, ini nama saya, Dr. Agus Hasan Basari bin Komari bin Abdul Ghani bin Sanu Al-Jawi. Yang ngasih adalah Syekh Mansur bin Ali bin Nud Al-Bayruti dari Beirut. Terus ada lagi, ini juga diberi nama saya, ini Kitab Ulul Maram. Yang ngasih Syekh Abdul Jabbar bin Ruhaif Al-Qur'awi. Terus ada lagi, ini adalah Syekh Abdullah bin Saleh Ubaid Al-Ubaid, Abdullah bin Saleh bin Muhammad Al-Ubaid. Lalu ini contoh lagi, ini nama saya, yang ngasih Syekh Abdul Hajjaj Yusuf bin Ahmad Al-Ilawi. Ya, kemudian contoh, nah ini ada dari Syekh Atif bin Muhammad As-Sulami Al-Fayyumi. Lalu ada lagi dari Syekh Dr. Kutaiba bin Abdul Jalil Al-Izzi. Begitu seterusnya. Bapak Ibu Rahimahullah, dan ini ada dari 50 ulama untuk kitab Bulughul Maram saja. Nah, mudah-mudahan mukadimah ini menjadi satu ilmu baru, semangat baru bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak kita yang memang calon pengganti para ulama, ya, generasi penerus kita. Nah, contohnya tuh tadi ya, kalau kita ambil contoh begini. Ini waktu saya ngaji itu saya tidak harus ketemu semua dengan beliau. Ini Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubaid. Contoh bunyinya begini. Akhbarani 'aliyan bi jami'ihi sama'an fi thalath majalis. Syekhuna Abdullah Al-Ubaid hafizallahu qala akhbarani Syekhuna Al-Faqih Sulaiman Muhammad Al-Haddal Asy-Syafi'i. Qira'atan alaihi bizabid, qala akhbarana Muhammad bin Siddiq al-Battah bi qira'ati alaihi bizabid, qala akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi bin Nawaji Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, qala akhbarana Walidi Abdul Baqi, qala akhbarana Walidi al-Wajih al-Ahdal, qala akhbarana Walidi Sulaiman bin Yahya bin Umar al-Ahdal, qala akhbarana Ahmad bin Muhammad Maqbul al-Ahdal, qala akhbarana Yahya bin Umar al-Ahdal, qala akhbarani Abu Bakar bin Ali al-Battah, qala akhbarani Yusuf bin Muhammad Al-Battah, qala akhbarani At-Tahir bin Husain Al-Hadal, qala akhbarani Al-Hafid Ibn Daiba qira'atan minni alaih, qala akhbarani Al-Hafid As-Sakhawi, qala akhbarani Al-Musannif Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani qira'atan alaih. Ini sanad yang tinggi dan mahal. Semuanya musalsal bisama. Semuanya dari guru mulai saya sampai Al-Hafid Ibn Hajar, semuanya itu mendapatkan Bulughul Maram dengan membaca lengkap. Nah, itu yang mahal di situ. Ini sekedar contoh ya Bapak Ibu. Ini insyaallah nanti ada saya tulis di dalam ijazah itu. Cuma lupa saya enggak menampilkan ijazah yang untuk Bapak Ibu yang mana. Baik, kita mulai sekarang untuk ngajinya begini. Kita akan ngaji sebisa mungkin, beberapa akan saya terjemah. Lalu nanti ada pertanyaan, untuk sisanya tidak perlu diterjemah. Bahkan mukadimah ini mungkin tidak saya terjemah ya, atau saya terjemah sebentar saja. Baik, kita mulai. Biasani di al-muttasila ila al-muallif al-hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu wali walidayih walana wali walidina wali masyaikhina walil hadirin wal mustami'in Allahumma amin. Qala kitabus siyam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la taqaddamu ramadan, janganlah kamu mendahului ramadan bi saumi yaumin, dengan puasa sehari, wala yaumin, atau juga puasa dua hari. Tidak boleh mendahului ramadan sekarang tanggal 28, besok 29, besok lusa, bisa jadi 30 Syaban atau tanggal 1 ya. Misalnya besok sudah puasa, itu tidak boleh. Besok puasa itu tidak boleh. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu shauman, ia sebelumnya sudah puasa, shauman dengan sebuah puasa, falyasumu, maka silahkan. Kecuali orang yang sudah biasa puasa sebelumnya, misalkan puasa Syaban,
puasa Sya'ban sebanyak-banyaknya. Sehingga walaupun besok puasa Sya'ban dia boleh, karena dari awal sudah puasa. Atau puasa Senin Kemis, atau puasa Dawud, atau puasa akhir bulan, terus nyambung Ramadan boleh. Tapi kalau tidak bisa puasa, tiba-tiba setelah mendekati Ramadan, lalu puasa sehari, dua hari, nyambung Ramadan, tidak boleh. Termasuk dilarang. An Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu qala man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa, ini kata Amr bin Yasir, Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan secara muallak, tetapi al-Khamsa Imam Madhab, Imam yang punya kitab Sunan Arba'ah, Imam Turmudi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah ditambah Imam Ahmad menyebutnya secara mausul sambung dengan sanad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzainah serta Ibnu Hibban. Siapa yang puasa di hari yang diragukan di dalamnya sebagai puasa 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Jadi nanti hari Senin itu bisa terjadi Senin adalah sebagai hari yang ragu-ragu, hari yang diragukan. Ketika tidak ada berita ru'ya misalkan, kok ragu-ragu ini enggak ada berita sama sekali. Ini 30 Sya'ban apakah 1 Ramadan, lalu dia tetap puasa. Nah, itu salah. Tetap puasa Ramadan itu salah. Puasa Ramadan itu harus dengan yakin kalau memang sudah masuk Ramadan. Kalau dia ragu-ragu kok puasa Ramadan, sudah maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim artinya bapaknya Al-Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib dari Umar ibni Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Kalau kamu melihat hilal maka berbukalah, yaitu berhari rayalah. Fa in ghumma 'alaikum, apabila terhalang atas kamu, terhalang hilal, hilal terhalang oleh awan mendung, ya terhalang atas kalian, faqduru lahu, maka perkirakan untuknya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wali Muslimin riwayat Imam Muslim mengatakan, fa in ghumiya alaikum faqdurulah, kalau terhalangi mendung hilal itu atas kalian, maka perkirakan untuknya 30 hari. Kemudian Walil Bukhari rahimahullah, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Walahu, dan milik Imam Bukhari fi hadithi Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa akmilu iddata Sya'bana 30. Nah, ini menjadi jelas. Jadi hadis ini saling menafsiri. Ini hadis mufassar, tidak perlu penafsiran orang, karena Nabi sendiri yang menerangkan. Kata beliau, kalau kamu tidak bisa melihat hilal karena mendung, terhalang oleh mendung, oleh awan, maka sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kata Nabi begitu. Lalu kemudian hari berikutnya baru tanggal 1 Ramadan. Lanjut, wa inni wa anni ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala tara annasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu fa shoma wa amara an-nasa bi siyami, rawahu Abu Dawud wa Shahih Ibnu Hibban wal Hakim. Orang pada melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban, karena untuk melihat besok sudah tanggal 1 atau masih tanggal 30. Lalu saya memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya melihat hilal. Saya sudah melihat hilal. Lalu Nabi pun menerima dan Nabi berpuasa berdasarkan ru'yat hilal saya. Dan Nabi pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa hari esoknya. Jadi untuk menetapkan puasa Ramadan cukup satu orang yang bersaksi melihat hilal. Tapi kalau untuk menetapkan Syawal atau untuk mengakhiri Ramadan, wajib dua orang yang menyaksikan hilal. Ya, kenapa? Karena untuk mengawali Ramadan itu adalah untuk menetapkan kewajiban. Sementara akhir Ramadan untuk menggugurkan kewajiban. Maka menggugurkan kewajiban tidak boleh satu orang, harus dua orang saksi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Arabian jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala.
ada orang A'robi. A'robi itu orang pedalaman, orang Badui. Kalau Arabiyun, orang Arab kota. Kalau A'robiyun, orang Arab deso, ya pedalaman, ya Badui. Jadi dia, Nabi tidak kenal. Orang ini datang ke Medina, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Nabi, lalu berkata, bersaksi, inna ra'aitu hilal, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Nabi belum kenal, maka dicek oleh Nabi, karena dia bersaksi harus muslim, tidak boleh orang kafir, dan harus kalau muslim ya orang yang adil, yang jujur, tidak boleh orang fasik. Maka ditanya, kamu bersyahadat tidak atas syahadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi la ilaha illallah? Dia menjawab, qala na'am. Lalu ditanya lagi, atas syahadu anna Muhammad Rasulullah, apakah kamu bersaksi Muhammad Rasulullah? Dia menjawab, qala na'am, iya. Lalu Nabi menerimanya, karena hukum asal orang muslim itu jujur sampai ada bukti tidak jujur. Fa'adzin finnasi ya Bilal, hei Bilal, umumkan kepada orang-orang, ayyasumu ghadan, agar besok mereka berpuasa. Rawul khamsa wa sahau ibnu Hibban, ibnu Khuzaimah wa ibnu Hibban wa rajahan nasaiu irsalahu. Berikutnya An Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari istri Nabi Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, Nabi bersabda begini. Ini kita ganti dengan niat, mulai niat Ramadan. Malam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari sebelum fajar shadiq menyingsing, maka tidak ada puasa baginya. Kita tahu bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu semua bergantung pada niat. Maka niat itu ibadah hati. Niat itu berpahala. Niat berpuasa wajib itu harus diletakkan, dilaksanakan sebelum fajar shadiq. Pokoknya kapan, mulai kapan? Namanya malam itu mulai maghrib, mulai matahari terbenam sampai fajar menyingsing. Maka kalau kita niat setelah maghrib berbuka, lalu niat besok saya puasa, setelah itu dia makan lagi, dia sholat, dia makan, dia tidur, dia bangun, makan sahur, terus sholat subuh, tidak niat lagi nggak apa-apa, karena dia sudah niat di malam hari. Kapan itu? Ketika maghrib. Jadi apakah niat di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu setelah bangun tidur? Yang penting sebelum fajar shadiq menyingsing, cukup sekali niat. Dan niat itu tempatnya di hati. Niat itu bagaimana? Niat itu ada dua unsur, Bapak Ibu. Pertama niatul amal, kedua niatul ma'mulilahu. Niat amal itu harus diterangkan niat melakukan apa. Nawaitu sauma ghadin min Ramadan, saya niat puasa besok ya hari dari bulan Ramadan, saya niat puasa besok dari bulan Ramadan. Maka di situ diterangkan niatnya puasa Ramadan besok, namanya niatul amal, niat perbuatannya disebut. Kemudian yang kedua niat ma'mullahu, niat untuk siapa amal itu dilakukan, yaitu lillahi ta'ala. Nawaitu sama ghadin lillah, cukup, yang lain tidak perlu. Dan ini cukup di hati, tidak perlu di lesan. Di lesan itu diperlukan untuk taklim, untuk edukasi, untuk mengajarkan kepada anak-anak niat puasa itu begini, begini, begini. Tapi prakteknya adalah niat di hati. Begitu Bapak Ibu ya. Dan itu harus di malam hari, tidak boleh setelah subuh, enggak sah. Setelah subuh tidak sah. Maka begitu masuk Ramadan, silakan diniatkan nawaitu shauma syahri Ramadan. Yani kullah, saya niat untuk puasa satu bulan Ramadan penuh. Itu diniatkan begitu dari awal, jaga-jaga supaya barangkali ada satu malam yang kita lupa, maka paling tidak sudah kita niatkan di awalnya. Rawal khamsa wa malan nasaiyu wa Tirmidzi ila tarjihi waqfihi wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban. Walidarukutni la siyama liman lam yufridhu minal lail.
Kalau redaksi Imam Daruqutni, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya ya sebagai puasa wajib, ya tidak meniatkannya, tidak melazimkannya, tidak mengharuskannya dari malam hari. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis berikut ini tentang puasa sunnah, Bapak Ibu. Puasa sunnah itu beda dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah begini, ini ada cerita. Cerita ini sebagai gambaran bagi Bapak Ibu, mari kita bercermin ya dengan keluarga Nabi. Nabi ini orang yang paling mulia ahli surga. Semua istrinya orang mulia ahli surga. Tapi bagaimana kehidupannya di dunia? Sangat sederhana. Karena tahu bahwa dunia ini sangat sementara, ya. Sangat sementara. Rumah Nabi itu sering tidak mengepul asapnya karena tidak masak. Sering tidak mendapatkan makanan. Semuanya padahal kaya raya, kekayaannya untuk infak, untuk umatnya, untuk agamanya, tidak untuk dinikmatinya sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu sebagai contoh bagi umatnya. Bahwa begitu cara hidup yang baik, bukan menumpuk harta, bukan menyimpan untuk dirinya sendiri yang ternyata nanti ya ditinggalkan dan bukan menjadi miliknya tapi menjadi milik ahli warisnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya nabiyyu. Nah, ini pelan-pelan biar mengerti kita. Dakhala wusmanjing alayya ingatasi ingsun sopuan nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing siji dina faqala mongko dawuh sapa kanjeng nabi hal indakum syai'un hal apa to indakum iku ing ana ing sisi sira syai'un utawi siji panganan kulna mongko matur sapa ingsun la mboten ya Rasulullah qala mongko dawuh sapa kanjeng nabi fa ini mongko sak temene ingsun idzan krana iku shaimun iku poso sapa ingsun. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah di siang hari, pagi hari sampai siang. Waktunya begitu, pokoknya pagi hari, duha awal, duha kedua, sampai sebelum zuhur. Masuk ke rumah Aisyah, maksud Nabi ingin sarapan. Ingin sarapan, di hari itu Nabi belum makan. Faqala, lalu Nabi bertanya, hal indakum syai, apakah ada makanan? Saya kepingin sarapan. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la mboten wonten kanjeng Nabi, ndak ada makanannya. Kata kanjeng Nabi, fa inni idzan shaimun ya wis lek ngono aku tak poso. Nah, melihat Nabi puasa gara-gara enggak ada makanan padahal beliau inginnya sarapan. Tentu kan Sayyidah Aisyah mungkin gelo ta ngoten nggih. Gelo melihat Nabi kasihan ya gitu. Sehingga suatu hari kan Nabi itu keliling karena istrinya kan 9 Bapak Ibu ya. Keliling kesana sehingga kadang masuk sana, kadang masuk sini sesuai dengan gilirannya. Alhamdulillah yang hadir ini saya yakin gak ada yang giliran bendina wis nguper ana mau aku nong nggih. Bojone mek situk nggih ya. Wonten sing kali ta? Mboten kan? Alhamdulillah mboten enten dewan nggih. Nggih sing 5 iku watune nggih, watune 5 ngoten nggih. Bojone situk. Mohon, ini kita bicara Nabi. Suatu hari gilirannya Nabi di rumah Sayyidah Aisyah lagi. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian datanglah Nabi kepada kami di hari yang lain. Begitu Nabi masuk, ini kayaknya Sayyidah Aisyah jadi seneng ini untuk membayar hutangnya yang kemarin lah kira-kira ya kan, beliau gelo kecewa begitu. Begitu Nabi belum tanya apa-apa sudah didahului, udhiyalana haisun. Ya Rasulullah, kita dapat hadiah, diberi hadiah kami haisun, makanan yang enak. Apa itu haisun? Haisun itu makanan kurma dicampur dengan minyak samin, dicampur dengan susu kering yang menggumpal gitu. Nah, itu makanan yang bergizi, yang lezat itu. Jadi Sayyidah Aisyah langsung nawari, "Ya Rasulullah, kita punya hais, dihadiahi sama orang." Kata Nabi, "Hari ini
Saya coba kamu bawa ke sini. Falqot asbadu shaiman, aku hari ini sudah niat poso, kata beliau. Aku sekadung poso, ono panganan sih bawa ke sini. Begitu dibawa, lezat juga. Akhirnya fa'akala, Nabi pun mokel dan makan sarapan makanan hais. Nah, ini untuk puasa sunnah. Nomor satu, boleh berniat di siang itu. Ya, di siang itu yang penting belum makan apa-apa. Jam 11 moko misalkan tanya, ada makanan? Enggak ada. Ya sudah, kalau begitu saya puasa. Itu boleh. Tapi dengan syarat, mulai subuh, mulai saat durung subuh itu gak mangan apa-apa. Lek sampean mari ngaji ke Masjid Al-Burhan, mari pengajian esok dene mangan lontong, marun mulai. Mulai sik jagung ambek kancane, wis jam 09.00 mulai. Ono sarapan enggak? Enggak ono. Ya wis aku tak poso. Poso opo mari mangan? Mari mangan lontong ya. Syaratnya enggak kemasukan apa-apa. Diniatkan siang hari itu boleh. Nah gitu, itu karena puasa sunnah. Lah Ramadan beda. Harus malam hari diniatkan. Baik. Bon, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi ini, untuk puasa sunnah boleh kita batalkan kalau ada keperluan. Ya, dan itu boleh kita tetap bertahan, diundang konco mangan, ngumpul kabeh podo mangan, kita bertahan boleh. Kita makan bersama mereka juga boleh, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin ma ajal al fitra. La yazalu ora leren-leren nasu sapa menungso bi khairin iku kelawan kebagusan ma ajalu selagi ngage-ngage sapa annasu al fitra ing buka. Manusia selalu dalam kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena menyegerakan berbuka itu sunnah. Artinya manusia selalu baik selama mengindahkan sunnah, memperhatikan sunnah, mengikuti sunnah. Baik ini sunnah berbuka atau yang lain, selama memperhatikan sunnah maka ada keberkahan, ada kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Karena menunda-nunda makan buka itu bid'ah, ya, seperti puasanya orang Yahudi atau puasanya orang Syiah. Muttafaqun alaih. Mereka tidak puasa, tidak berbuka kecuali nunggu waktu isya, ya. Karena subhatnya katanya summa atimmu siyama ila lail. Kemudian sempurnakan puasa hingga malam. Malam itu ketika gelap gulita, sudah mulai gelap semuanya, timur barat gelap dan bintang-bintang mulai keluar. Itulah namanya malam. Itu tafsir orang yang mengingkari sunnah, menafsiri dengan bahasa, menafsiri dengan ilmu astronomi sehingga salah. Yang benar, malam adalah awalnya yaitu terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, bulatannya itu masuk. Kalau kita di ufuk barat, kita melihat misalkan barat di sana, kita rata, kita di sawah, sana rata datar. Sehingga matahari kalau tenggelam, kelihatan tenggelam di sawah gitu ya, itu berarti sudah terbenam. Kalau kita di laut, tenggelam di laut, di arah baratnya. Nah itu artinya matahari bulatannya sudah tidak kelihatan. Walaupun sinarnya masih seperti siang, itu sudah awal malam, Bapak Ibu. Sampean yang di pantai yang di arah barat melihat matahari tenggelam, walaupun belum terdengar azan dimanapun, sampean sudah boleh berbuka di saat itu, di tempat itu. Walaupun azannya telat 10 menit, kalau sampean melihat langsung begitu, itu namanya hadis Nabi begitu, itu sudah awal malam, ya. Jadi jangan nunggu sampai isya, itu salah malam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna fi sahuri. Oh, kalau sebelumnya tadi li Tirmidzi hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wajal ahabbu ibadi ilayya ajalu fitra, hambaku yang paling aku cintai yang paling bersegera berbukanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik, tasaharu fa inna fi sahuri barakatan, makanlah sahur karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang banyak, ada pahala, ada bangun, ada doa, ada sholat, ada witir mungkin, terus ada kekuatan untuk
bekerja di pagi harinya kalau kita makan sahur. Makan sahur tidak harus banyak, tidak harus sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau orang tua-tua ya 50 ke atas enggak perlu banyak. Satu butir kurma sudah cukup, ditambah dengan satu gelas air putih, sangat-sangat cukup. Kerja sehari juga kuat. Saya mencoba. Karena Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, nikma sahuril mukmin at-tamru. Ya, sebaik-baik sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Yang penting ganjil, apakah satu, apakah tiga butir, apakah lima butir, apakah tujuh butir, monggo. Apakah dilangsung dimakan atau di jus, monggo. Itu terbaik, ya. Muttafaqun alaih. An Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala sebentar lagi, idza aftara hadukum falyuftir ala tamrin. Kalau kalian berbuka maka berbukalah dengan memulai kurma. Bapak Ibu, kalau di depan sampean ada kurma, ada gorengan, ada kolek, ada lain-lain, kira-kira sampean mulai dengan yang mana dulu? Dengan napa? Di meja makan ada banyak pilihan, ada kurma, ada kolek, ada gorengan, ada nasi dan lain-lain. Kira-kira sampean mulai dengan yang mana? Kurma, nggih. Nah, yang jawab dengan kurma itu benar, itu sangat cinta sunnah dan pahalanya besar. Nah, bisa diharapkan mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu harus perhatian. Kalau sudah ada kurma masih mulai yang lain, mulai gorengan, mulai yang lain. Loh, ini sunnah. Sudah mulai dengan kurma walaupun satu butir. Setelah itu makan yang lain. Biar bagus, biar berpahala, biar dicintai Nabi. Biar ada bukti kalau kita mencintai Nabi. Sakjane aku gak patek seneng kurma iku. Tapi krono Nabi wis dawuh ngene ya tak disikno. Nah, itu baru namanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Dan itu secara kesehatan Bapak Ibu terbaik, karena kurma itu begitu kita makan langsung sari padinya itu diserap oleh tubuh. Tapi kalau yang lain itu sulit, masih butuh waktu untuk mencernanya, apalagi gorengan, ya. Jadi karena itu mendahulukannya, di satu ada sunnah, satu sisi lain sesuai dengan kesehatan. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau tidak ada ya sudah cukup air. Nah, tapi di dalam mazhab Syafi'i kalau enggak ada kurma bisa diganti dengan yang manis-manis. Nah, disitulah sejarahnya kolek itu, Bapak ya. Sejarahnya kolek itu begitu. Golek sing manis. Nah, karena memang di kitab fikih Syafi'i dikatakan ya lek ganok kurma ya sing ganti ini kurma sing manis-manis, dilihat dari manisnya. Ini kalau dari kesehatan yang mirip kurma langsung diserap itu semongko malah. Semangka itu yang bagus. Kalau enggak ada kurma, mulailah dengan semangka untuk pencernaan sehat. Cuma enggak ada hadise yang ngateni, itu hanya kias secara kesehatan. Kemudian dengan setelah itu enggak ada ya sudah air cukup. Yang penting itu. Kemudian sholat maghrib, kemudian pulang makan. Namanya makan malam, makan asya, ya. Rawahul Khamsah wa Shahih Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali. Nabi melarang dari wisal. Wisal itu melanjutkan puasa. Hari ini puasa, waktu maghrib enggak makan, nanti sahur enggak makan, nyambung dengan hari kedua. Begitu nyambung dengan hari ketiga itu namanya wisal. Itu dilarang oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal muslimin, ada orang yang tanya, fa innaka ya Rasulullah tawasil. Lah jenengan itu kan puasa wisal ya Rasul, kenapa kita kok enggak boleh? Kata Nabi, fa ayyukum mithli? Memang siapa di antara kalian yang sama dengan aku? Enggak sama, ini khusus aku. Kalian jangan niru. Ngaten ya? Inni abitu yut'imuni rabbi wa askini. Aku itu di malam hari Allah Tuhanku memberi aku makan, memberi aku minum. Jadi itu khusus aku, jangan kamu tiru. Jadi ibadah wisal ini khusus aku, yaitu termasuk khusus untuk Nabi. Sama dengan menikah lebih dari 4 itu khusus untuk Nabi. Nah, kalau umatnya kalau memenuhi syarat yang paling kalau dia sangat memerlukan untuk banyak kebajikan yang sudah diatur,
maka boleh dengan syarat adil, boleh dua, boleh tiga, maksimal empat. Lebih dari itu maksiat, tidak ada, tidak diizinkan oleh syariat. Kalau untuk Nabi sampai sembilan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusus, tidak boleh ditiru. Lah, falamma abau, ketika mereka menolak ayan tahu untuk berhenti anil wisol dari wisol, wasol bim yauman. Nabi pernah mengajak mereka untuk wisol, summa yauman, ditambah satu hari, ditambah satu hari, summa ra'ul hilal, kemudian melihat hilal Syawal, sudah hari raya. Padahal wisol baru tiga hari sudah hari raya. Faqala, maka Nabi bersabda, lau ta'akhara hilalu lazidukum, seandainya hilal ini terlambat untuk dilihat mungkin dua hari tiga hari lagi, saya akan wisol sampai hari raya, entah itu lima hari enam hari, biar kalian kapok, biar kalian tahu, percaya bahwa kalian tidak sama dengan aku. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda begini, ini ambil muring-muring gitu, istilahnya kal munakil, seperti orang yang menghukum lahum mereka khina, ketika abau mereka tidak mau ayan tahu untuk berhenti dari wisol. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa wisol itu tidak boleh, dalam mazhab Syafi'i dikatakan langsung haram hukumnya. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah puasa menghindari dari mufattirat al-ma'nawiyah, hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi, secara non-materi. Kalau menghindari makan, menghindari minum, menghindari hubungan suami istri di siang hari, itu namanya pembatal puasa secara materi. Ada pembatal puasa yang bersifat bukan materi. Apa itu? Meninggalkan maksiat. Kalau puasa masih melakukan maksiat, puasanya tidak sah, tidak, artinya batal pahalanya. Nabi bersabda, malam yada qaula zuri wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, ucapan batil, wal amal bihi, dan mempraktekkan dusta, mempraktekkan kebatilan, wal jahla, dan tidak meninggalkan perbuatan jahil, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan fi ayyada ta'ama wa syarabahu, dalam puasanya yang tidak makan tidak minum Allah sudah enggak butuh lagi. Bapak Ibu, asalnya makan minum itu hukumnya halal atau haram? Halal. Tapi kenapa kita tidak mau makan kecuali waktu maghrib? Kenapa? Kenapa kita tidak mau makan di siang hari kecuali waktu maghrib? Kenapa? Karena dilarang oleh Allah, diatur oleh Allah. Asalnya makanan halal, minuman halal, tapi untuk Ramadan Allah mengatakan tidak boleh ya, kecuali maghrib. Mau nurut? Mau ya Allah. Jadi kita dilatih oleh Allah, diatur mau. Yang tadinya di luar Ramadan itu halal. Lah, sementara berbuat dusta, berbuat batil, di luar Ramadan itu haram. Di dalam Ramadan lebih haram lagi. Wong yang halal aja jadi haram, apalagi yang aslinya haram. Lah itu dilatih oleh Allah untuk hidup di jadwal sesuai dengan jadwal Allah. Dilatih sesuai dengan ridha Allah. Nafsu kita tahan biar ngikuti maksudnya Allah. Lah kalau mau ngikuti untuk jadwal yang makan minum yang halal ditahan sampai maghrib, tapi yang haram tetap dikerjakan, enggak Bu, itu percuma, ngapain? Apa maknanya? Uang puasa itu melatih agar kita bertakwa, agar kita menyesuaikan hidup kita, aktivitas kita sesuai dengan ridha Allah. Nah, ini penting, meninggalkan kebatilan-kebatilan di siang Ramadan biar puasa kita jadi dan la'allakum tatakun bisa terwujud. Rawul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Kita tambahi sedikit terus tanya jawab, kira-kira nih sampai ya yang kelihatan inilah. Anaisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa shaim. Kata Sayyidah Aisyah, istrinya, beliau cerita, Nabi dulu waktu puasa beliau mencium istrinya, wa yubashiru wa shaim, beliau juga bertatapan kulit, bertemu kulit dengan istrinya. Walakinahu amlakukum li'irbi, tetapi beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya. Li'irbi itu kemaluannya, bisa mengendalikan nafsunya.
Artinya kalian ya jangan sembarangan ya niru nabi tapi tidak memperhatikan bisa mengendalikan apa tidak. Kalau Rasulullah orang yang mengendalikan nafsunya, dia mencium istrinya, dia mungkin mendekap istrinya, enggak masalah kalau sebatas itu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin wa zata fi riwayatin fi ramadan, itu dilakukan Nabi dalam puasa Ramadan ya. Oleh karena itu di peristiwa lain Nabi mengatakan bahwa mencium istri itu kedudukannya sama dengan hukumnya sama dengan kita berkumur. Sebelum wudu kita berkumur. Berkumur itu tidak membatalkan wudu, tapi tetap harus hati-hati. Tidak boleh bersungguh-sungguh dengan ngelogo misalkan ya klok-klok-klok, enggak boleh. Cukup sekedarnya supaya tidak masuk, kalau masuk jadinya batal. Begitu pula mencium istri sekedar mencium saja. Kalau nemen-nemeni iso batal gitu kan. Jadi diserupakan dengan begitu. Khususnya lek manten nyar, lek lawase gak apa-apa insyaallah ya. Nggih, Bapak Ibu lek sing tuwek-tuwek insyaallah gak masalah. Yang bermasalah itu kalau pengantin baru. Nah, itu bermasalah. Makanya pernah ada orang tua izin sama Nabi untuk mencium istrinya dibolehkan. Ada anak muda izin untuk mencium istrinya Nabi melarang. Artinya di situ perlu diperhatikan, walaupun diserupakan oleh beliau seperti berkumur, tapi harus hati-hati. Taib dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajama wa muhrim wa ihtajama wa sha'im rawal Bukhari. Nabi pernah berbekam mengeluarkan darah ya untuk berobat saat berikhram. Nabi pernah berhijama saat puasa. Tapi enggak ada keterangan Ramadan, itu masalahnya. Kalau ini puasa sunnah mungkin enggak begitu masalah. Ketika puasa Ramadan, nah disitulah khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak apa-apa berdasarkan hadis umum ini. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan enggak boleh, batal berdasarkan hadis berikut. An Saddad ibni Ausin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'ala rajul mil baqi wa yahtajim fi Ramadan faqala aftaru hajim wal mahjum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang di Baqi'. Di Baqi' ini yang dimaksud adalah pasar, bukan Baqi' di Madinah, karena Nabi saat ada peristiwa ini ada di Mekah. Wa yahtajimu, orang itu sedang berhijama fi Ramadan, di bulan Ramadan. Ini ada kata Ramadannya. Ada orang berhijama di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi bersabda aftarul haji wal mahjum, telah batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Loh, berdasarkan hadis ini maka berhijama Ramadan itu batal. Kalau tidak Ramadan enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi mazhab Syafi'i ini hadis sahih, dua-duanya ini sahih. Lalu mazhab Syafi'i mengatakan undah ini udah dimansuh, dihapus ini berdasarkan hadis berikut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma qurihat al-hijamatu lis-shaim. Pertama kali hijama itu tidak disukai untuk orang puasa adalah anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa shaim. Ja'far bin Abi Thalib pernah berbekam saat dia puasa. Famara bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi waktu itu berjalan melewatinya. Faqala aftar hadani, telah berbuka dua orang ini. Tsumara khasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi membolehkan untuk berhijama ba'du, setelah itu fil hijamati li shaim. Wakana Anas yahtajimu, dan Anas berhijama. Tapi sayang hadisnya ini do'if. Nah gitu. Jadi ini ada perbedaan ijtihad. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan gak apa-apa, mazhab Hambali mengatakan batal. Dari situ maka dikiaskan kalau begitu donor darah bagi mazhab Syafi'i gak apa-apa, bagi mazhab Hambali batal. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pakai celak di Ramadan saat dia puasa ya enggak apa-apa. Tapi hadisnya dhaif, ya sebaiknya ya dihindari. Kata Imam Tirmidzi tidak ada yang sahih soal celak untuk orang puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa shaim," siapa yang lupa waktu puasa, "fa akala," lalu dia makan, "aw syariba," atau dia minum, "falyutimma shaumah," silakan lanjut puasanya. Fa inna ma atamahullahu saqah, karena sesungguhnya itu rezeki dari Allah. Allah yang ngasihnya makan, Allah yang mengasihnya minum. Muttafaqun alaih. Walil hakim, milik Imam Hakim, man aftara fi Ramadan nasian, siapa yang makan
di siang Ramadan karena lupa kalau dia puasa, fala qada alai wala kafara, tidak ada wajib qada, tidak ada wajib denda karena puasanya sah karena dia lupa. Terakhir, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dharal qayyu fala qada alai, siapa yang terkalahkan oleh muntah, dia tiba-tiba muntah, mabuk ini mabuk itu lalu muntah, maka tidak ada qada baginya, puasanya tetap sah, lanjut saja. Wa man istaqa'a, tapi barang siapa yang sengaja memuntahkan makanan di perutnya, fa alil qada'u, maka ia wajib qada, artinya puasanya batal. Rawahul Khamsah wa alau Ahmad. Nah, ini mirip dengan berbekam tadi. Ya, kalau sengaja mengeluarkan makanan itu batal puasanya, sengaja mengeluarkan darah batal puasanya. Lebih mirip secara kias. Demikian Bapak Ibu rahimahullah yang bisa disampaikan karena waktunya malam. Monggo ya, jam songo sih kurang sih. Silakan ada pertanyaan, kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Setelah itu kepada adik-adik yang punya pertanyaan silakan. Monggo. Ini ada pertanyaan yang dijaga. Nggih. Untuk masalah subuh. Itu kan bicara kita kan tongkat. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Itu kan membingungkan orang yang buka puasa dan tahu. Bapak Ibu rahimahullah, kita harus mengerti hukum asal. Hukum asal kayak tadi itu. Dan idza aqbala lailu min hahuna wa adbara lailu min hahuna faqad aftara shaim. Nabi bersabda, ini contoh ya, kita berbuka dulu, nanti setelah itu sahur. Kalau malam sudah datang dari arah sini dan siang sudah mulai pudar dari arah sini, kan ada timur dan barat ya. Kalau matahari itu tenggelam, maka bagian timur itu sudah gelap. Berarti malam sudah ada di ufuk timur dan siang hari sudah mulai berkurang di ufuk barat. Sampai akhirnya satu jam setelah itu baru gelap semuanya. Timur barat itu sama-sama gelap. Kata Nabi, kalau sudah matahari tenggelam, maka orang puasa itu berbuka. Itu hukum asal. Sampai dimanapun, di perahu, di atas gunung, melihat ke bawah, di sawah, di laut, melihat kok matahari sudah terbenam, ya sudah. Walaupun belum mendengar azan. Walaupun setelah makan 10 menit berikutnya kok baru azan ya, masjid di mana-mana misalkan. Itu bisa, silakan dibuktikan. Saman sengaja silakan pergi ke pantai yang bisa melihat ke arah barat sambil bawa makanan. Satu tim lah dari jamaah masjid. Ada enggak kalau dari sini yang bisa melihat ke arah terbenamnya matahari, ada enggak? Jauh. Ada jaraknya berapa dari sini? Jadi kita bisa melihat ke arah barat saat matahari tenggelam, itu penting. Enggak ada. Kalau di sawah yang datar tidak ada gunung di depan, ada enggak? Jadi baik di sawah atau di laut, kalau ada bisa dicoba anak-anak muda. Ya, entah 5 orang, 6 orang boncengan nyampe ke sana bawa rangsuman makanan, jaga-jaga buka sambil melihat jam kapan maghrib, kemudian sambil nanti diperhatikan kapan matahari tenggelam di depan mata kita, kapan jam menurut jadwal, kapan azan yang kita dengar dari masjid. Itu penting untuk karena ada hukum asal. Itu ada hukum asal. Kalau ternyata iya sudah tenggelam, ya sudah halal, kata Nabi, bukan kata siapa. Sampai makan di sana halal, ya halal. Sama lihat, oh iya, ternyata jam ini sudah disetting, dilebihkan sebagai bentuk hati-hati. Ngerti? Oh ternyata sudah dilebihkan, jadi agak lambat. Sudah begitu mungkin
di masjid adzannya lebih lambat dari jam. Kenapa? Ya mungkin baterainya wis katente kan itu ya, baterainya sudah mau habis misalkan. Jadi bisa saja atau memang sudah tidak akurat. Nah kita harus tahu Bapak Ibu, kalau memang kita berada pada tanda yang asli, yang lain tidak berguna. Karena tanda asli kita sudah tahu dan melihat langsung. Tapi kalau tidak ada, ya ikuti saja tanda yang ada. Ya, ikuti saja adzan atau apa gitu. Nah, kalau untuk subuh itu kan langsung Al-Qur'an. Ya, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajar. Baik. Ini biar kita tahu tentang Al-Qur'an. Misalkan tafsir siapa ya? Tafsir Ibnu Katsir mana? Ya, tafsir Imam Syafi'i misalkan. Tafsir Tabari. Hatta ya tabayyana. Baik, misalkan di sini ya, di Imam Syafi'i ini. Perhatikan Bapak Ibu, di ini ucapan Imam Syafi'i ya, di dalam tafsir Imam Syafi'i. Waqulu washrabu. Waqulu napa maknane? Dan makanlah, washrabu dan minumlah, maksudnya makan minum sahur nggih. Sahur. Kan di sini ngene, fal ana basyiruhunna. Silakan di malam hari seperti ini kamu kumpuli istrimu, carilah apa yang Allah telah tulis untuk kamu. Misalkan cari pahala, cari anak ya. Waqulu dan makanlah di malam hari, washrabu dan minumlah, hatta yatabayyana, hingga menjadi jelas lakum bagi kamu al khaitul abyad, benang putih, minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar, maksudnya benang putih fajar, membentang di ufuk timur. Kalau malam, awal malam itu di ufuk barat, kalau awal siang itu di ufuk timur. Yang menjadi tanda apa? Kalau tanda awal malam, bulatan matahari tenggelam dari ufuk, dari kaki langit. Kalau tanda awal siang, sinar matahari sudah menyembul dengan cara membentang di kaki langit. Bukan di langitnya, bukan burahan cahaya di langit, mboten nggih, tapi di kaki langit itu cahaya putih membentang. Hatta yatabayyan lakum, sehingga menjadi jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam. Benang hitam itu warna gelapnya malam, minal fajri, yaitu fajar. Nah, kata Imam Syafi'i, perhatikan, al waktu ladzi yahrumu fi ta'mal as-shaim khina yatabayyan al-fajru al-akhiru mu'taridan fil ufuq. Niki penjelasan Imam Syafi'i. Waktu yang haram makan sahur atas orang yang berpuasa adalah ketika, yaitu pada saat fajar terakhir, fajar kedua itu tampak terang, tampak jelas, muqtaridon, membentang, fil ufuk, di kaki langit. Itu teknis sekali Bapak Ibu. Kalau ini kan tanda alam, kalau kita tidak pernah melihat ya memang gak pernah tahu, tapi begitu melihat, oh ini yang dimaksud oleh ayat, nah, jelas, gampang. Nah begitu. Wa kadzalika balaghana anin nabi sallallahu alaihi wasallam ila an taghiba syams. Yang dimaksud sempurnakan makan puasa sampai malam itu sampai matahari terbenam, bukan malam-malam yang gelap kata ilmu falak atau yang lain. Ini tafsir Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya, kalau kita memang kan perlu proses ilmu itu untuk membuktikan, walaupun sekali ilmunya sekarang sudah dapat, ayatnya sudah tahu, keterangan ulamanya Imam Syafi'i tahu, gimana sih terus kita pergi ke pantai yang ke arah timur. Kalau pantai timur kelihatan kan, insya Allah. Saman lihat, saman dicireni,
kalau saat ini besok itu matahari menyembul dari titik mana, dari selatan, dari utara, besoknya lagi sama sanggong pergi ke agak sana supaya tidak ada cahaya di depan kita, supaya tidak ada polusi cahaya. Saman sanggong jari ini tanggalan kalender jam subuh sakmene. Saman gawa wis disetel bener, terus melihat di sana nanti matahari itu akan terbit di sana. Saman lihat saja, nanti tulis, oh sudah ada azan pertama di sana, mungkin azan kedua, masjid ini, masjid ini, masjid ini, ya. Saman lihat terus saja, lihat sampai melihat benang. Sampai yang dimaksud benang, sampai begitu melihat, oh ini benang yang membentang, baru sampean sholat subuh, ya. Kalau, nah kalau kita sudah mengerti begitu, maka kita jadi tahu ukuran utamanya, kapan malam, kapan masih boleh makan. Kalau azan itu azan yang masih sudut 20, yang masih belum tampak fajar shodiq, ya masih boleh orang makan berdasarkan ayat, bukan pendapat saya, berdasarkan ayat Al-Quran. Jadi itu caranya, ilmu dulu tentang fajar shodiq, yang dimaksud oleh Allah itu mana, oleh Rasul, praktek ulama zaman dulu itu mana, supaya kita jadi tenang, tidak lagi istilahnya gupuan ya, atau gumunan gitu kan, apa juga supaya tidak salah gitu. Itu kira-kira barakallahu fikum. Ya secara umum kalau kita sudah ngerti fajar, maka Nabi itu berhenti makan sahur kira-kira 5 menit sampai 7 menit sebelum fajar. Yang begitu fajar, kamu azan karena sudah fajar. Zaman dulu kan begitu. Zaman sekarang boleh pakai ilmu falak. Ilmu falak sangat membantu, tapi tolong ilmu falak nulis ya, ngitung mulai dari yang dimaksud itu adalah ketika fajar menyingsing. Begitu kira-kira jawabannya secara umum ataupun secara agak detail. Kalau lapangannya ya, memang harus terjun di lapangan biar mengerti langsung. Demikian Ustaz Miftah, barakallahu fikum. Bapak Ibu, ibu dulu. Wonten Ibu yang bertanya? Bentar. Ibu-ibu, mboten? Oh, aman nggih. Gak ono masalah kok nggih. Alhamdulillah nggih, Bapak, monggo. Masalah kula. Nggih. Masalah itu kan bukan hanya orang wanita. Nggih. Saya mau bahayanya tentang tolak ketika apa? Batu. Nggih. Ya, celak bukan hanya perempuan. Iya, betul ya. Ya, celak itu punya manfaat. Ya, punya manfaat, di antaranya ya bisa ya kalau wanita ya untuk kecantikan ya. Selain itu memang untuk mempertajam pandangan mata. Ya, begitu diantaranya, diantara manfaat celak. Mulai zaman Nabi, batu celak itu sudah dikenal batu celak ya. Al-iktihal ya. Taib, sebentar. Nanti ini kita ke mana? Monggo sambil yang lain bertanya, napa? Jadi celak boleh, hanya saja ini kan disampaikan celak ketika puasa ya, nggak apa-apa. Jadi kata Imam Syafi'i begini dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Wala ba'sa bil kuhli malam yakun fitibun fa in kana fitibun iftada al kuhlu darban. Jadi celak itu, ini bicara soal ihram. Celak enggak apa-apa selama tidak mengandung wewangian. Kalau mengandung wewangian enggak boleh, orang ihram kan tidak boleh untuk wangi-wangi. Jadi celak ada dua macam. Pertama celak yang wangi, maka tidak boleh untuk orang ihram karena wanginya. Kalau dia melanggar maka harus membayar fidyah.
Yang kedua cuma celak hanya warna hitam, tidak ada wanginya. Ya. Maka boleh orang ihram saja boleh secara ijma. Begitu ya. Baik, begitu. Nggih. Jadi artinya itu hukum asal soal celak. Kalau bahayanya insya Allah tidak ada. Tapi biasanya kan bagaimana kalau orang celaan terus masuk ke matanya kemudian rasanya sampai ada di tenggorokan, nggak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa. Dan apakah celak, apakah tetes mata yang diperlukan untuk obat, nggak apa-apa ya, untuk berobat tetes mata tidak apa-apa. Ini nilai ta'ala. Tapi barakallahu fikum. Nggih. Setelah Ustadz Yudi, mungkin anak-anakku yang SMP barangkali ada yang bertanya. Monggo. Ini bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah waktunya, Ustaz. Menyambung pertanyaan Ustaz kita terkait waktu sholat syukur waktu fajar. Secara umum, Ustaz, secara umum kita mengetahui jadwal waktu sholat syukur itu berdasarkan jadwal yang telah diterbitkan oleh pemerintah atau oleh organisasi, baik Muhammadiyah atau NU. Itu yang kita ketahui jadwal waktu sholat subuh. Tapi mengingat apa yang dengan sampaikan dan buku yang sudah terbit yang dengan tulis terkait waktu sholat subuh dan berdasarkan kenyataan itu kan sangat jauh, artinya terlalu malam. Kemudian kalau di tempat kami subuh itu memang masih malam sekali. Terus kalau misalkan mau kalau kita ikut dengan di masjid ya tentu masih malam, tetapi kalau tidak ke masjid ya kita nggak ke masjid besar. Artinya tidak ikut sholat berjamaah. Itu bagaimana saat ini kami harus. Bapak Ibu rahimakumullah, bentar ini. Al-Um. Semua memang berasal dari ilmu ya. Mana ini lapo? Kalau ini baik, semua berangkat dari ilmu, khususnya ketika orang berselisih, khususnya ketika Allah sudah menetapkan tanda alam yang artinya setiap orang bisa membuktikan. Mari coba kita tanya diri kita sendiri tentang hadis Nabi ini. Ini saya buka bukan dari kitab hadis tapi dari kitab Syarah Muhadzab Majmu' Imam Nawawi Fiqih Syafi'i. Nabi SAW bersabda, ini hadis Hasan, hadis Talq bin Ali. Nabi bersabda, kalau tadi ayat Al-Baqarah, sekarang sabda Nabi, kulu washrabu wala yahidannakum as-sati' al-mus'id wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi ada haditsun hasan qala wal amal alaihi inda ahlil ilmi annahu la yahrumul aklu wa syurbu ala shaim hatta yakuna al-fajrul mu'tarid wallahu a'lam. Kamu silakan makan, kamu silakan minum sahur, ya. Kamu jangan dibelokkan oleh cahaya yang meninggi ke atas. As-sati al-mus'ad, burahan cahaya yang mus'id, yang meninggi ke atas. Kalau ada di ufuk timur, bukan di ufuk tapi di cakrawala, di langit ke atas ada cahaya ke atas, itu masuk ke fajar kadzib. Itu termasuk wilayah malam. Jadi ukurannya kalau fajar shadiq bukan di langit dan bukan ke atas, tapi di kaki langit dan itu membentang. Wa kul washrabu, makanlah dan minumlah
hatta ya'ta ridhalakumul ahmar, hingga membentang bagi kamu, membentang dilihat oleh mata kepala, membentang al-ahmaru fajar sodik, yang berwarna merah. Di Quran dikatakan warna putih, di hadis warna merah. Nanti zaman akan tahu ya, merahnya fajar itu ya putih itu. Nanti ada merah putih kemerahan, nanti ada warna itu warna biru, warna putih, warna kuning, warna merah. Itu kan spektrum cahaya ya. Ketika menyembul sesuai dengan suhu, kelembapan dan seterusnya. Itu selalu diawali dengan biru, tapi nyambung gitu. Ada warna kayak pelangi itu, biru, putih, kuning, merah. Nah itu ketika muncul, itulah namanya fajar sodik. Fajar sodik artinya benang putih yang dibentangkan atau benang merah yang dibentangkan. Rawahu Abu Dawud wa Turmudi, Imam Turmudi berkata, ini Imam Turmudi berkata, ini hadis hasan. Dia berkata, al-amal alihi inda ahlil ilmi, para ulama mengamalkan hadis ini. Jadi yang diamalkan ulama hadis ini, bahwasanya la yahrumul aklu wasyurb, tidak haram makan dan minum, ala shaim atas orang yang puasa, hatta yakunal fajrul muqtarid, sampai ada fajar shadiq yang membentang di ufuk tadi itu ya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu rahimullah, ini tadi sifat na'am. Apa namanya? Al-Fajru Al-Akhiru, biar ketemu di kitab Al-Um Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau begini, ini kaitan dengan setelah ini saya tanya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini kitab Al-Um Bapak Ibu, perhatikan ya, bentar. Ini kitab Al-Um, penulis Imam Syafi'i, Darul Ma'rifah penerbitnya Beirut, cetakan ini tahunnya, terdiri 8 jilid. Ini ada di jilid 2 halaman 105. Qala Syafi'i rahimahullah, al-waqtu alladhi yahrumu fi ta'am al-shaim hina yatabayyana al-fajr akhir mu'tadiran fil ufuq. Terus beliau mana yang apa, faman solaha benar ya, qabla Muqtaridon. Nah ini waktu subuh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Begini, wa idza banal fajrul akhiru muqtaridon halat salatus subhi, wa man sallaha qabla tabayyunil fajril akhiri muqtaridon aada wa yusalliha awwala ma yastaikunul fajra mu'taridan hatta yakhruja minha mughallisan. Idza bana, kalau sudah tampak jelas al fajrul akhir, fajar kedua, fajar terakhir, mu'taridan secara membentang halat, maka baru halal salatu subhi, salat subuh. Wa man sallaha, dan siapa yang salat subuh qabla tabayyunil fajri al-akhir, sebelum tampak terangnya fajar terakhir muqtaridon yang membentang aada, maka harus ngulangi lagi sholatnya. Ini maksud saya, biar kita mengerti. Artinya begini, begitu jelas ayat, begitu jelas hadis ya Turmudi tadi, begitu jelas ucapan Imam Syafi'i, apakah kita tidak tertarik untuk membuktikan sekali saja? Ini semuanya yang punya mata, yang ditantang, yang diperintah oleh Allah. Apakah tidak tertarik melihat sekali saja? Supaya ya dapat pahala, dapat ilmu, dapat keyakinan gitu. Karena ini soal ilmu Bapak Ibu ya. Kalau tanpa ilmu enggak bisa. Dengan ilmu, yakin,
Nah baru orang itu ya sih, bisa berubah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik begitu. Kalau saya sudah nulis buku banyak Bapak Ibu, terakhir buku yang tebal begini, dan waktu sidang tarjih Muhammadiyah di Surabaya, di Sidoarjo itu, tulisan saya dulu juga dijadikan sebagai sebagai bahan pertimbangan ya, sehingga kemudian karena melihat memang waktu yang ada butuh dikoreksi, sehingga majelis tarjih juga memutuskan resmi mundur 8 menit untuk azannya. Itu artinya ulama-ulama ya yang ikut di majelis tarjih tadi itu, mereka paham memang masalahnya ada sesuatu yang harus dikoreksi gitu ya. Nah sehingga kalau untuk sholat subuh harus hati-hati, ditambah sekian menit lagi biar yakin. Kalau untuk puasa hati-hati, sudah berhenti sahur, diperkirakan pokoknya sebelum fajar shadiq begitu. Jadi masing-masing ada kehati-hatian untuk sholat subuhnya. Jangan sampai kata Imam Syafi'i, waman sholaha, waman utawi sapane wong sholaha iku sholat sapa man ha ing subuh qobla sak durunge tabayunil fajri, pertelane fajar alakhir kang akhir, muqtaridon hale malang, aada mongko ngulangi sapa man. Jadi kan akhirnya bisa ngulangi gitu loh. Nah supaya enggak ngulangi ya kita hati-hati mundur. Nah kalau dari yang ukuran namanya pakai derajat Bapak Ibu ya, kalau ukurannya adzan, kalau kalender ini dasarnya apa? Dasarnya hitungan berapa sudut? Sudut 20 derajat. Nah kalau hitungan 20 derajat untuk subuh itu ya tambahilah 20 menit gitu. Kalau tang kalender ini berapa derajat ukurannya? 18 derajat, ya tambahnya 12 menit. Nah kan begitu. Jadi harus ngerti hitungannya pakai sudut yang mana. Itu biasanya kalau ahli falak mengerti lah ya, atau pernah dengar-dengar, pernah baca. Begitu Ustaz ya. Jadi silahkan, kalau tulisan kami waktu subuh secara astronomi, secara syar'i, astronomi dan empiris itu cukup tebel. Nah, itu bisa dibaca dengan tenang, fatwa banyak, sejarahnya, dalilnya, kemudian melihat di lapangannya. Jadi intinya ya supaya diterima oleh Allah harus diilmui, kalau perlu ya dibuktikan walaupun sekali, supaya kita agamanya di atas keyakinan dan juga berpahala mengamalkan firman Allah dan sabda Nabi. Begitu kira-kira kalau saya. Nah begini Ustaz, ketika kita mengharapkan keutamaan sholat berjamaah sedangkan, ya kita paham, jadi begini, itu semuanya berdasarkan ilmu. Kita nggak bisa memfatwakan orang yang belum mengerti itu. Kalau kita sudah mengerti, ini waktunya belum masuk, tapi orang-orang sudah komat, maka caranya sudah ada hadisnya yang mengatakan itu. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud. Ada banyak hadis di buku saya, sudah saya sebutkan semua. Silahkan kita ikut hadir, ya. Tapi kita niat bagi kita puasa yang sholat yang pertama bersama mereka yang kita tahu. Kita tidak menghukumi batal sholatnya orang, tidak. Ya, kita sholat sunnah untuk diri kita. Bersama mereka kita sholat sunnah, kita makmum, tapi sholat sunnah. Nanti di waktu yang kita tahu ini baru masuk waktunya, baru kita sholat subuh. Itu ada hadisnya semua gitu loh. Begitu. Jadi menjaga sosial ada, menjaga hak Allah yang mana waktu subuh, sholat subuh untuk Allah di waktu yang Allah inginkan itu ada, itu juga kita jaga. Jadi ilmu semua ya. Kalau kita putuskan, kita apa istilahnya, kita anjurkan orang belum paham, nanti jadi fitnah. Jadi kembali ke ilmu, mari ngaji, baca ya firman Allahnya, sabda Rasul, perkataan para ulama, terus kita praktek. Nah itu baru kita akan menjadi orang yang yakin untuk diri kita.
tanpa menuduh orang. Kita belajarkan untuk memperbaiki diri, bukan untuk menuduh orang, bukan menghukumi sholatnya orang lain. Karena kita siapa kok menghukumi orang? Kita bukan hakim, bukan mufti, bukan siapa-siapa. Tapi kita wajib belajar thalabul ilmi faridah untuk agar kita menghadap Allah lebih baik lagi. Begitu kira-kira semangatnya di sana. Insyaallah difahami ya, Ustaz Yudi. Bapak Ibu? Nggih. Puasa sunnah. Nih. Apabila kita sedang bertamu atau mungkin ditamui, sementara kita sedang berpuasa sunnah dan kira-kira setengah jam lagi mau berbuka. Nih. Kemudian diajak untuk makan bersama. Yang sunnah kira-kira yang mana? Nih. Kalau sudah mendekati berbuka kan eman. Ya kita terus terang saja. Mohon maaf, saya ini puasa kurang sedikit saja saya ini. Monggo sampean duluan, nanti setelah ketika buka saya baru makan. Tapi kalau siang-siang kita bertamu atau ditamui, ada orang-orang khusus memang kita harus serawungan langsung begitu ya. Enggak apa-apa, bebas saja. Pernah Nabi asar puasa mokel, tapi itu sebenarnya puasa Ramadan waktu musafir. Nabi waktu perang Fathu Makkah itu kan berangkat dari Madinah ke Mekah butuh waktu 7 hari. Nabi sambil puasa. Puasa. Sahabat juga puasa. Itu mau perang. Ketika sudah mendekati Mekah, dilihat orang-orang kok pada sudah lemes, tidak kuat. Padahal itu sudah waktu asar. Akhirnya ada laporan, ya Rasul, orang-orang tidak kuat kayaknya. Ya sudah, suruh berbuka. Kata Nabi, orang-orang melihat sampean, kalau sampean berbuka, mereka berbuka baik. Bawa ke sini air, di air, di muk gitu kan, di gelas. Nabi menunjukkan ke atas, orang pada melihat, lalu Nabi minum. Silakan kalian berbuka. Ya, terus setelah itu jalan lagi, masih ada yang puasa. Dilapor lagi, ya Rasul, masih ada yang puasa. Nabi mengumumkan lagi, siapa yang masih puasa maksiat karena tidak nurut. Karena memang harus persiapan, puasa itu boleh waktu musafir, tapi yang tidak memberatkan, apalagi mau perang, mau persiapan perang. Ini kan sudah mendekati, silakan, dan Nabi sudah memerintahkan. Nah artinya kalau kita puasa sunnah, ya kapan saja boleh kita batalkan. Tapi alangkah baiknya kalau kurang sedikit ya dilanjutkan saja. Kalau siang hari tergantung, kalau memang penting untuk mengikuti makan, ya silakan makan bareng-bareng yang lain. Kapan hari itu ada yang datang ke Al-Um untuk murid datang, Ustaz saya mau infak. Alhamdulillah monggo, silakan. Ayo sekarang makan, waktu itu zuhur. Ayo makan, takjak makan. Sekarang ini waktunya ngasih makan para karyawan, ngumpul semua karyawan makan bareng-bareng. Saya puasa Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa, tergantung sampean. Nanti sampean kalau kepingin ya mau kelo, enggak kepingin ya enggak apa-apa lanjut. Ayo monggo. Nah, waktu itu masakannya masakan ini apa lek ngarani? Kepala ikan itu loh. Kan rodok sedep ngono ambune nggih. Kepala ikan itu, kepala ikan bakar-bakaran itu. Kok rupanya coba sampean enggak kepingin tah rupanya? Iya Ustaz, rupanya enak Ustaz. Ya enggak apa-apa, terserah sampean. Akhirnya dia ikut makan, ya. Ya enggak apa-apa begitu. Dia bertahan ya baik, dia ikut makan ya enggak masalah, ya tambah guyup gitu. Nah, gitu kira-kira. Bapak Ibu nggih, dibuat gampang. Kalau dia bertahan, ya kita ya hargai. Dan dia melihat di depannya banyak orang makan, bahkan dia melayani orang makan. Ya pahalanya berlipat-lipat gitu saja. Yang enak yang mana ya? Yang nyaman yang mana? Yang akrab yang mana? Monggo. Nah, itu kalau kita puasa sunnah diundang begitu caranya. Barakallahu fikum. Kiranya cekap nggih. Alhamdulillah. Jangan lupa besok untuk ikut hadir kalau bisa ya. Besok itu ngaji. Kitabnya mana yang gak saya tunjukkan ini nanti. Oh ya, besok saya hadiahkan kitabnya kepada masjid tempat kita yang kita kaji, kita
Sementara ini nanti hadiah untuk di sini untuk Ustaz Rahman, ya, Om Miftah. Ini kitab tulisan saya, Syarah Arba'in Nawawi dalam bentuk poin-poin, ya saya kumpulkan tulisan para ulama. Di sini ada sanadnya lengkap kepada Imam Nawawi dan kepada Imam Ibnu Rajab. Terus ini, nah ini yang kita kaji, ini buku Puasa Ramadan dan Qiyam Ramadan tulisan Syekh bin Baz, berijazah sanad ke Syekh bin Baz. Ini akan dibaca di Al-Um hari Kamis depan, Kamis Ramadan, ba'da asar sampai maghrib. Yang online di Al-Um channel, yang ikut online juga dapat sanad sampai Syekh bin Baz, dan termasuk langka kalau sanad ke Syekh bin Baz rahimahullah. Terus ya sekedar ini kitab Muqaddimah Mukhtasharah fil Aqidah karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, juga berijazah sanad, sudah kita baca untuk menyambut Ramadan. Nah sementara untuk Ramadan setelah kitab ini, setelah kitab ini selesai, kita ngaji ini sampai apa namanya i'tikaf. Makarimul Akhlak, Akhlak Mulia karya Imam At-Tabrani, kitab-kitab hadis riwayat Imam Tabrani, berijazah sanad sampai Imam Tabrani. Ini semuanya di Masjid Jami' Al-Um. Ya nanti setelah kajian selesai kita minta Ustadz Miftah untuk maju untuk menerimanya sama kalender pesantren Al-Um. Demikian matur suwun, jazakumullah khairan katsira Ustadz Miftah, Ustadz Yudi, semua para tokoh, para sesepuh desa sini yang hadir, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah dan luputnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Semoga Allah memberi usia panjang sampai ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi taufik hidayah inayah oleh Allah, sehingga rajin untuk taat, mendapat ampunannya, menjadi orang yang bertakwa dan diselamatkan dari segala gangguan ataupun segala fitnah. Allahumma amin. Dan jangan lupa semoga juga bangsa kita ditolong oleh Allah, para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk bisa mengatasi pemilu yang ribut ini, supaya negara kita baik, ya, kita pun dipimpin dengan baik, dengan kemakmuran, dengan keadilan, dan menjadi bangsa yang bermartabat. Allahumma amin. Dan jangan lupa rakyat Palestina yang sedang perang melawan penjajah diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz Miftah. Tuh. Kepengen saken. Oh. Akhirnya ngaji rong jam. Jadi mungkin kita tadi penasaran sakit tetap boleh makan dulu. Betul, pasti sakit jangan kali 100 waktunya itu masjid tahun dulu. Monggo, secara pribadi yang ingin tanya-tanya atau apa, monggo kita persilakan. Dan Bapak Ibu, dengan demikian tadi yang bisa kita sampaikan, saya ijazahkan kitab Bulughul Maram secara khusus kepada jenengan semua yang hadir, putra putri, Bapak Ibu, termasuk anak-anak kita yang SMP. Semoga menjadi bekal penyemangat untuk mencari ilmu terus, ya, supaya punya guru, sambung semuanya menjadi orang yang tawadhu, sering mendoakan guru, nantinya juga akan sering didoakan oleh murid-muridnya. Demikian Bapak Ibu, ya. Mohon maaf kalau tadi ya insya Allah cukup lah, insya Allah cukup secara umum. Nah bagi pribadi-pribadi saja yang ingin ngobrol, kita persilakan. Saya ingin di sini kok, ya. Demikian. Madam Ustaz Miftah. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.